Logo halal merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Kementerian Agama telah mengumumkan pergantian logo halal lama menjadi logo baru melalui keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal. Ada perbedaan signifikan antara logo lama dengan logo baru, di antaranya bentuk dan corak yang mengadaptasi artefak kebudayaan Indonesia. Alasan digantinya logo halal yang selama ini berlaku dengan logo baru diantaranya adalah karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perubahan desain logo halal ini juga sekaligus merubah wewenang sertifikasi halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia kepada BPJPH Kementerian Agama.